Syarat amalan merapatkan saf solat jemaah di masjid-masjid seluruh negeri Perlis berkuat kuasa mulai waktu subuh 8 Januari ini. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail bertitah, kebenaran berkenaan diberi setelah mendapat perkenan Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail. Ia selepas meneliti perkembangan semasa penularan COVID-19 selain peratusan tinggi vaksinasi dos penggalak di Perlis ketika ini. Titah Tuanku Syed Faizuddin lagi, jemaah yang hadir diwajibkan merapatkan saf ketika menunaikan solat dengan kadar jarak sejadah masing-masing tanpa sentuhan fizikal. Walau bagaimanapun, jemaah yang tinggal serumah adalah diwajibkan merapatkan saf dengan sentuhan fizikal. Selain itu, semua aktiviti pengimarahan seperti kuliah, ceramah termasuk jamuan adalah dibenarkan dengan pematuhan SOP kesihatan dan keselamatan yang berkuat kuasa. Kebenaran dan SOP berkenaan akan dilaksanakan di kesemua masjid seluruh Perlis namun tertakluk kepada SOP. Manakala surau atau tempat solat umum atau awam kekal tidak dibuka di mana larangan ini termasuk kepada agensi, institusi, parti, mahatafiz dan sebagainya, melainkan dengan kebenaran khas daripada pihak Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis melalui Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis.